Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama angudil.com. Nah, pada kesempatan kali ini angudil.com akan berbagi sebuah inspirasi usaha, yaitu tentang budidaya ayam petelur. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba budidaya ayam petelur ataupun bisnis di peternakan ayam petelur ini, maka di sini saya akan menampilkan sebuah wawancara singkat. Seperti permintaan dibutuhkan modal berapa, kemudian jumlah total modal yang dibutuhkan itu berapa, maka saya akan tampilkan pada video kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, oke kita langsung saja ya untuk ke sesi wawancara supaya penonton semuanya bisa mengetahui berapa modal ataupun kisaran biaya yang diperlukan dalam usaha budidaya ayam petelur. Itu nginggu seberapa, Mang? Sedaya, Mang? 200. 200 ekornya? 200 ekor. 200 siji sedaya ini 200. 200 siji. Berarti 200 siji. Itu teh seberapa namun hayam na wungkul? Hayam na wungkul pertama kamari sareng 1.080.000 pokoknya mah. Ka hitung 54.000. 54 kali 200. Umur 14 minggu. Umur ayam nanya. Ya, 14 minggu. Umur ayam harga hargana niti 54 hijina. Terus teh 10.080.000. 200 ekor. 200 ekor. Terus kan mang mun dihitung-hitung sehari. Makan hijina 0,4 berarti 14 kilo. Sehari teh 14 kilo. 14 kilo mencapai 16 minggu. Di 16 minggu mah 0,15 kilo. Karena kali harga per kilo pakan. Per kilo pakan kaetang 5.600. Luas kandang 7,5 ka 7,5 ka 3,5. Mun kandang kurang lebih 13 juta. Nah, dari wawancara yang tadi telah dilakukan, maka kita akan simpulkan di bawah ini. Dimana jika kita simpulkan untuk semua ataupun total biaya yang dibutuhkan, total biaya awal, maka akan terlampir seperti slide yang berikut ini. Nah, dari total semua anggaran yang sudah tertera pada slide, itu adalah total awal. Kenapa total awal? Karena untuk biaya tersebut, itu baru total ketika ayam masuk kandang kemudian untuk pemberian pakan pada hari pertama dengan total sekitar tadi 23 juta. Nah, kemudian untuk kedepannya bahwa si ayam petelur ini tidak akan langsung bertelur dalam waktu kisaran 1 hari ataupun 2 hari. Maka akan menunggu lagi yaitu hingga minggu ke-20. Jika dari sebelumnya ayam tersebut tadi yang kita datangkan yaitu yang pertama, ayam tersebut masih berumur 14 hari, maka kita membutuhkan 6 minggu lagi untuk keluarnya telur pertama dari ayam yang dibudidayakan tersebut. Nah, video ini adalah sebuah acuan jika Anda memelihara 200 ekor ayam petelur, dan saya mungkinkan bahwa di setiap daerah itu pasti adanya perbedaan harga, seperti perbedaan harga pakan, perbedaan harga ayamnya, kemudian perbedaan pembuatan biaya, biaya kandang, dan sejenisnya. Maka di sini adalah adanya perbedaan. Dan video ini adalah sebuah acuan bagi Anda, mungkin ini bisa dijadikan sebuah standar, standar bagi Anda untuk yang ingin membudidayakan ayam petelur dengan minimal 200 ekor, seperti itu.
Dan sekian video dari anguli.com kali ini, semoga menjadi inspirasi bagi Anda, terutama Anda yang ingin mencoba bisnis di bidang ayam petelur. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi usaha bagi Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gani mah? Sebohon. Ti tadi berarti jam 1 itu teh. Jelek rek nah. Tapi kekalaluan, pernah tuh kemarin mau kekalaluan. Masih pengen nyatu mulu. Gani mah? Sebohon. Ti tadi berarti jam 1 itu teh. Jelek rek nah. Tapi kekalaluan, pernah tuh kemarin mau kekalaluan, masih pengen nyatu mulu. Kapan selanjutnya baru kau cek obing, kita benang, kacar, gani mah? Sebohon. Ti tadi berarti jam 1 itu teh. Jelek rek nah. Tapi kekalaluan, pernah tuh kemarin mau kekalaluan. Masih pengen nyatu mulu. Ya, kapan selanjutnya baru kau cek obing, kita benang, kacar, iya maan lah pun tadi kadi yuk hare-hare nu kalaka batur nyarate teh hare-hare teh eta kurang sehat bareng eta teh teh eta teh resep napa kamar buncis sirina itu mah.